Bikinnya sebetulnya nggak susah, cuman memang agak harus telaten karena kan kita prosesnya agak lama dibandingkan cuman bikin brownies biasa aja gitu kan. Kita harus membatik dulu, habis itu setelah proses batik kita kukus dulu, habis kita kukus barulah kita membuat adonan browniesnya, terus kita timpa di adonan batiknya. Jadi prosesnya memang agak lebih panjang. Jadi mungkin kalau brownies biasa kita berapa lama udah selesai, kalau mungkin di brownies batik kita lebih lama waktunya. Saya bikin batik karena biar beda. Jadi brownies itu nggak hanya sekedar kita makan seperti ini brownies gitu ya. Saya bikin batik biar mengena, sekalian kita melestarikan kebudayaan Indonesia dengan batik. Jadi apapun yang berbau batik saya kerjakan. Batik ini adalah produk yang unik dan melestarikan budaya. Nih, budaya dari perboluan bisa dituangkan di sini dengan dari jari manis Bu Herlina inilah bolu disulap menjadi batik. Bisa juga dengan kolaborasi jika ada kegiatan kita di Depok, kita gunakan batik Depok.